Traveler, kembali lagi bersama gue di Jumper Tree. Sekarang gue lagi ada di daerah nih Mangga Besar ya. Nah ini mereka baru buka tokonya. Sebelumnya sih dia ada di Pademangan. Nah sekarang kita cobain si ayam paha dada. Ayam paha dada ini kalau lo lihat menunya dia murah-murah loh. Udah gitu terjangkau semua lah. Ini gue pesen namanya menu nasi ayam rempah tahu tempe 20.000. Ini gue pesen berdua. Nah, kita kedatangan bintang tamu. Namanya adalah Edmond. Edmond. Usianya berapa, Edmond? Masih 10. Masih 10 tahun. Ini gue culik dia ke sini. Dia yang rekomendasi kalau di sini ayam paha dadanya menunya enak. Nah, Edmond, kamu kan kasih tahu Cece. Cece ini katanya di sini enak nih makanannya. Kenapa kamu suka ayam rempah ini? Karena rempahnya. Karena rempahnya berasa. Kamu suka yang berbumbu ya? Iya. Oke. Nah, daripada penasaran, kita cobain aja yuk. Kita bongkar. Pertama punya saya aja dulu. Ini rempah-rempahnya kelihatan warna coklat. Terus di sini ada ketumbar-ketumbarnya. Terus ini apa ya? Ayam. Ini ayamnya ya, suiran ayamnya. Ada tahu, ada tempe, dan nasinya. Oke. Nah, kita dikasih 3 macam sambel. Sambelnya ini sambel hijau. Terus ini apa ya? Sambel terasi. Terus yang ini sambel bawang. Kita cobain pedasnya seapa. Yuk, makan. Kita makan ya. Mari makan. Yuk, kita cobain. Kamu makan apanya dulu nih? Rempahnya sama nasi? Iya. Wow, enak gak? Enak. Enak. Yuk, kita cobain nih sambal terasinya ya, gue cobain. Sama ayam. Yummy. Terasi banget, terus wangi, pedas juga, ada manis-manisnya. Oh, iklan apa ya saya ngomong ada manis-manisnya? Oke. Terus saya mau cobain sambal hijaunya pakai ayam. Saya makannya pakai tangan biar sedap. Kalau Edmond dia mau pakai sendok. Pakai sambal hijaunya. Oke. Kayak nasi Padang. ada wangi-wanginya. Oke. Ini tahunya saya buka ya. Tahunya seperti tahu biasa sih. Enak. Ini recommended juga buat kalian yang kos-kosan. Ini anak kos cocok nih sebenarnya karena murah juga sih harganya. Udah gitu lumayan enak, lumayan banyak juga. Ayamnya besar juga nih kalau mau dilihat. Sebesar apa sih? Wow. Ini kayak begini. Lumayan besar kan? Walaupun tadi ditutupin ayam rempahnya, ternyata rempahnya nggak terlalu banyak. Cuma ayamnya besar. Sekarang kita makan sambal bawangnya. Ini sambal bawangnya gua cobain. Berasa bawangnya agak asin sih. Lumayan enak, tapi recommended gua sambal terasinya. Enak banget. Oke. Gua habisin dulu sama Edmond. Ya Edmond ini kelaparan ya. Nggak ngomong-ngomong. Edmond biasanya makan menunya yang mana? PD3. Menu ketiga. Oh, PD3 yaitu ayam rempah telur ya. Iya. Karena tadi udah makan siang, udah lanjutin lagi makan part kedua. Iya. Oke. Okay. Tapi tadi makannya cuma sedikit ya. Oh, cuma sedikit.
ini kamu bisa habis. Bisa lah. Biasanya nambah enggak? Nambah. Apanya nambah, ayamnya atau nasinya? Bisa nasi, bisa ayamnya. Anak kecil pertumbuhannya seperti itu ya. Beda dengan saya, kalau saya makan banyak artinya bengkak. Nambah loh di ronde kuat kedua. Aku nambah ayamnya doang sih. Kalau kalian mau dengar suara kremesnya nih, seberapa crunchy-nya. Thank you.
Oke, Eaters, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa mampir ke Ayah Bahadada Mangga Besar. Jangan lupa. Terima kasih. Gimana kamu makan di sini? Enak? Lumayan, enak. Di sini tempatnya masih fresh, segar. Makasih ya. Iya, Kak. Mampir kembali ya, Kak.